Neng Reta hobinya nyanyi, main gadget, terus juga nonton YouTube. Nyanyi. Ariana Grande. Ya, Ariana Grande. Jangan kayak gitu. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Frozen dia suka, Troll dia juga suka, yang kemarin sama Sing dia juga suka. Trolls. Yang dapur-dapur itu HP. Aduh. Tokoh kartun anime yang namanya Aikatsu. Itu namanya Mizuki. Pink. Yang warna hijau toska. Hijau toska. Bahasa Inggris. Musik. Oh, musik. Nyanyi soalnya. Oh. Matematika. Pelajaran IKRO. IKRO. Bukan aku nggak suka ya, aku cuman agak susah buat menurut aku karena harus ngafalinnya itu pakai bahasa Arab doang. Kebanyakan gak ada Indonesia nya, jadi aku nggak bisa baca. Dia senengnya main game sih, kayak di time zone gitu-gitu. Kayak mau BSD. Es krim, men, coklat. Makan sushi. Ya pasti. Main gadget. Aku ke cooking class karena aku suka masak. Leta sering banget minta hadiah gitu, apalagi dia lagi seneng banget sama squishy gitu. Pokoknya nggak bisa lihat mainan sedikit, mah squishy, mah squishy. Atau dia tuh lagi seneng banget dibeliin bahan-bahan untuk bikin slime. Mama tuh safe woman. Safe woman. Kadang-kadang pengen nangis sih rasanya. Soalnya pengen meluk mama. Maunya mama pulang jam berapa kalau Neng Meta? Jam 10. 10 pagi? Enggak. Neng Meta yang gak minta atau mama gak ngajak sih? Mama gak ngajakin, aku gak minta. Padahal aku tuh pengennya ke Bali sama mama sama ayah. Tapi belum sampai ya. Udah lama soalnya nggak ke Bali. Menurut aku sih cuma kasih sayang dari mama aja. Cuma itu yang paling spesial. Aku pengen di rumah bareng mama. Kenapa pengennya mama di rumah? Amat bisa dipeluk. Kangen nih. Ada yang mau diomongin, Teh? Dari dulu, satu hal yang bikin suka iri sama ibu-ibu yang lain adalah aku tuh gak pernah selama di sekolah ya, belum pernah jarak banget lah bisa ngantar dia sekolah, bisa nyiapin apa kebutuhan dia kalau pagi-pagi. Suka iri sama ibu-ibu lain dan pengen satu hari bisa jadi full time mother. Tapi mudah-mudahan Neng Leta sama Naya bisa ngerti gitu bahwa mama juga bekerja.
adalah untuk masa depannya Neng Leta sama Neng Naya. Ya kaget aja, ternyata walaupun dia selalu ngomong mintanya macem-macem, ternyata apa yang dia minta dari mamanya sebenarnya adalah kasih sayang. Insya Allah ya Neng, mama bisa nyayangin Neng sampai Neng besar nanti, bisa lihat Neng wisuda, bisa lihat Naya wisuda, bisa nganterin Neng ke calon suaminya Neng nanti, bisa nikah dan bisa lihat Neng bahagia sama keluarga Neng nanti. Terima kasih Neng Leta, I love you.